Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali menyaksikan program Sekata seputar kampus kita bersama saya Ainun Jeria Rahma. Inilah Sekata selengkapnya. Dalam rangka pembukaan kuliah semester genap tahun akademik 2021-2022, Institut Agama Islam Negeri Parepare menggelar kuliah umum di Auditorium IAIN Parepare 22 Maret 2022. Pembukaan kuliah semester genap tahun akademik 2022-2023 menghadirkan dosen UIN Alauddin Makassar, Dr. Haji Kamaluddin Tajibu, MSI, sebagai pembicara pada kuliah umum yang berjudul Profesionalisme versus Islam. Dalam sambutannya sekaligus membuka perkuliahan semester genap ini, Rektor IAIN Parepare, Dr. Ahmad Sultra Rustan mengatakan, ia sengaja mengundang Dr. Haji Kamaluddin Tajibu sebagai pembicara pada kuliah umum kali ini untuk menyampaikan bagaimana fungsi pers Islam itu sebenarnya. Selain itu, kuliah umum kali ini ditutup dengan penyerahan cenderamata serta penandatanganan MOU antara Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare dan Institut Teknologi Habibi sebagai bentuk kolaborasi antara kedua institut serta untuk memajukan institusi pendidikan tinggi di Kota Parepare. Ini bagaimana harapan Bapak untuk pers ke depannya? Iya, jadi selain dia harus memiliki profesionalisme di dalam hal kemampuan pribadi, juga harus memiliki kemampuan dalam hal penyajian pesan. Terus bagaimana saran Bapak untuk pers di kalangan mahasiswa, Pak? Ya, jadi lembaga pers itu, lembaga kemahasiswaan harus berbenah diri, harus menjunjung tinggi dan bagaimana dia membuka ruang-ruang diskusi untuk bagaimana meningkatkan profesionalismenya itu. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Ainun Jeria Rahma mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.